mungkin dari style aja kali ya, aku masih kelihatan kayak girly banget gitu, tapi sebenarnya. Tapi maksudnya di balik packagingmu yang so girly gitu ya, yang menyukai ini ya apa namanya olahraga-olahraga kayak skateboard kan identik dengan laki-laki ini. Iya sih kayaknya nggak tahu ya, mungkin dari style aja kali ya, aku masih kelihatan kayak girly banget gitu, tapi sebenarnya inside tuh ada boyish. Seberapa edik sih lo suka main pakar lunjit terus sampai kalau nggak salah pernah cedera ya? Sebenarnya emang jadi edik sih, jadi kayak gue deg-degan, tapi begitu when I do it itu kayak wah, kayak apa ya, ngebebasin fear dari dalam gitu. Tapi karena patah kaki kemarin aku jadi mikir ulang tuh bukan karena aku takut juga, tapi karena tanggung jawab kerja aku jadi terbengkalai, jadi kayak wah, banyak banget yang aku harus korbanin kalau misalkan aku sampai cedera kayak begini. Cuman ternyata nggak kapok juga, malah pesen roller skate juga sekarang. Siapa yang paling khawatir ketika lo cedera dan sekarang pengen nyoba sepatu roda? Iya, mama papa sih sebenarnya udah tahu banget wataku tuh kayak Alimet tuh emang gak bisa dibilangin gitu, emang batu banget bocahnya gitu, harus harus ngerasain sendiri baru deh lu bisa mikir sendiri gitu. Jadi kayak orang tua tuh udah kayak gak tahu ngomong apa. Tapi deep inside ada gak sih mungkin hal-hal yang agak arah-arah ke ekstrim gitu yang pengen kamu coba tapi belum sempat, mungkin bungee jumping kah atau apa gitu? Skydiving. Itu sih aku pengen banget skydiving. Kenapa maksudnya? Mahal ya kayaknya. Tapi memang suka olahraga yang memacu adrenalin gitu ya. Suka. Cuman enggak tahu ya kan, mumpung masih ada kan, kayaknya kalau kita makin tua kayak makin takut enggak sih? Makin apa? Rasa takutnya tuh makin besar gitu. Aku sih ngerasa aja semenjak aku patah kaki tuh, begitu udah pulih, udah nyatu lagi tulangnya, terus aku baru naik papan tuh kayak rasa takutnya beda banget ya, dua kali lipat gitu. Karena nggak tahu karena umur kah atau karena ada trauma atau apa, aku nggak ngerti, cuman rasa keinginan masih ada banget. Oke, okay. Aku boleh fokus sebentar nggak, Pak?